Selamat siang, brotherku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro, ini masih di seputaran Banyuwangi ya, tempat saya tinggal untuk sementara waktu, dan mudah-mudahan sih dalam waktu panjang juga betah juga tinggal di sini ya. Oke, di Banyuwangi nih, di seputaran Taman Sri Tanjung nih, sebelah kanan ada Masjid Agungnya dan sebelah kiri ini taman kotanya ya, atau biasa disebut kayak semacam alun-alun sih, kebanyakan digunakan untuk warga pada aktivitas dan olahraga di pagi hari ataupun sore. Nah, kali ini kesempatan ini saya akan berbagi sedikit cerita ya dalam video ini, yaitu sedang perjalanan menuju salah satu hotel terbaik lah menurut saya ya, salah satu hotel terbaik di Banyuwangi yang bisa jadi rekomendasi kalian, terutama yang sedang mencari referensi hotel, villa ataupun resort ya, terutama di daerah pegunungan. Ini berada di kawasan Ijen. Jadi dalam kesempatan ini saya dalam perjalanan menuju ke Ijen Resort and Villas. Dia hotel Ijen Resort and Villas ya. Kalian bisa search juga di situs-situs pencarian hotel. Di situ sudah sangat jelas harga rate-nya dan fasilitas yang ditawarkan. Kenapa saya milih hotel ini? Karena memang pada kesempatan ini saya ingin berlibur dengan keluarga saya ya, untuk menghabiskan waktu di resort tersebut karena fasilitasnya cukup komplit menurut saya. Jadi tidak hanya menikmati fasilitas room service-nya, tapi juga menikmati fasilitas yang ada di sekitaran resort tersebut, seperti kolam renang dan beberapa taman ataupun persawahan yang sangat indah. Dan Ijen Resort ini sangat famous ya, ataupun terkenal lah ya, dengan nuansa pegunungan, terus pemandangan Gunung Ijen yang sangat indah dan sangat dekat tentunya, karena memang hotel ataupun resort ini terletak masih di kawasan Ijen. Perjalanan ini kurang lebih saya tempuh ya, dari kota seperti yang tadi teman-teman lihat ya, dari daerah Sri Tanjung ataupun Taman Kota Banyuwangi itu kurang lebih nggak nyampe 1 jam sih bro, kurang lebih ya 40 menit lah ya. Nah, ini kalian ambil kiri ya dari pertigaan ini, jangan ke kanan. Kalau ke kanan tadi itu ke arah Kemiren, kita ambil jalur yang kiri lewat Gelagah ataupun jalan Licin ataupun Lijen ya. Kalian tinggal ikutin rute ini aja. Dan saya pun menuju lokasinya tidak mengalami kesulitan ya, karena tinggal mengikutin Google Maps yang ada. Itu teman-teman sudah bisa diarahkan dengan selamat dan lancar sampai tujuan. Dalam perjalanan ini juga sangat indah ya, khas dengan jalan-jalan pegunungan yang liak-liuk naik turun. Tapi Banyuwangi ini sangat sangat nyaman ya menurut saya, dari beberapa daerah yang sudah saya kunjungi, daerah-daerah Indonesia, daerah di Jawa memang sangat bagus-bagus juga sih, tapi Banyuwangi ini nggak kalah bagus karena jalan aspalnya bagus, terus lebar, terus marka jalannya juga sangat jelas lah, kita sebagai pengendara atau pengguna jalan itu sangat nyaman dan aman ya menggunakan fasilitas ini. Top pokoknya buat Pemda Banyuwangi, kalian terdaibak. Dan nanti juga kalian bisa lihat ya bagaimana Banyuwangi mengembangkan dan memberikan fasilitas yang sangat bagus di daerah-daerah pedalaman juga. Jalannya, aspalnya juga cukup bagus ya. Ini siang ini sangat cerah sekali, seperti pemandangan langit yang kalian lihat. Dan nikmatnya perjalanan menuju Ijen itu seperti ini ya bro, naik turun, terus kanan kirinya itu masih daerah persawahan. Udaranya juga sangat sejuk ya. Untuk suhunya sih saya lihat siang ini tuh di termometer mobil saya itu kurang lebih 23 derajat ya. Itu juga siang hari gini ya, setengah 2 ini saya jalan, karena kan check in kan jam 2 ya. Dan saya memang kebetulan tinggal di Banyuwangi Kota, jadi saya ambil spare waktunya kurang lebih 1 jam ya. Tadi jam 1 lebih, jam 1 seperempat jalan, sekarang mungkin setengah 2an ya saat ini sedang perjalanan ini. Oke, di Ijen ini juga sebetulnya banyak pilihan hotel sih ya, yang bisa menjadi referensi kalian. Untuk yang tipe budget ataupun yang murah, untuk backpackeran itu juga banyak homestay di sini.
Terus kalian tinggal disesuaikan saja untuk kebutuhan hotelnya, karena di Banyuwangi ini untuk di daerah sekitaran Ijen ataupun Pegunungan Ijen itu udah banyak fasilitas penginapan yang bisa kalian jumpai. Kalau untuk di Ijen sendiri itu sebenarnya saya ada dua rekomendasi hotel yang mungkin bisa jadi referensi kalian ya. Terutama yang pertama ini Ijen Resort and Villas kalau kalian search di situs-situs pencarian hotel. Terus yang kedua itu Grand Harvest. Grand Harvest itu juga sangat enak. Grand Harvest kelebihannya dia berada di pinggir jalan raya seperti ini ya. Jadi kalian mungkin yang pengen nanti mendaki ke daerah Kawah Ijen bila mana sudah dibuka tentunya ya, itu saya bisa rekomendasikan antara dua hotel ini, Ijen Resort dan Grand Harvest. Itu jarak tempuh ke tempat pendakian Gunung Ijen atau Paltuding memang masih lumayan jauh ya, kurang lebih 1 jam ataupun 1,5 jam. Tapi memang fasilitas dua hotel ini sangat nyaman lah buat kalian yang berlibur bersama keluarga ataupun sedang menikmati waktu dengan pasangannya. Oke, simak terus dalam perjalanan ini ya. Jadi perjalanan ini akan mengantar kita ke Ijen Resort, dan tentunya nanti memang saat kita akan nyampe di lokasinya itu masuk ke beberapa pedesaan ya, yang menurut saya sih gak terlalu kecil juga sih, bisa lah, aman, mobil aman kok, karena saya sudah beberapa kali lewat di area Ijen Resort tersebut. Ini silahkan kalian mungkin nikmati dulu perjalanan masih di area sekitaran Jalan Licin ataupun Lijen ini yang mengantar kita ke Ijen Resort nantinya. Dan buat kalian juga yang tertarik ataupun hobi ya untuk touring baik menggunakan mobil ataupun motor, saya juga merekomendasikan untuk kalian coba di rute Ijen ini, karena jalannya seperti yang kalian lihat ini bagus sekali, indah ya, dan nyaman, udaranya juga sejuk dan segar. Ini juga sangat menghibur ya buat kita semuanya kalau memang suka dengan kegiatan road trip atau perjalanan darat. Termasuk juga untuk menuju Gunung Ijen juga kalian tinggal ikutin jalur ini saja ya nanti, dan ngikutin papan petunjuk atau papan nama, pasti kalian akan nyampe di daerah pendakian Kawah Ijen ataupun Paltuding dengan aman dan selamat. Dan tentunya harus hati-hati dan waspada karena memang banyak tikungan yang liak-liuk dengan ciri khas pegunungan. Oke, dari perjalanan ini nanti di depan itu ada pertigaan ya. Untuk menuju ke Ijen Resortnya, kalian pertigaan ini ke kiri ya, jangan ke kanan. Kalau ke kanan kalian akan menuju ke Kawah Ijen pendakiannya. Nah, pertigaan ini kita ke kiri. Ada papan namanya juga di situ, jadi kalian jangan khawatir. Patokannya tadi ya, Pasar Licin tadi yang ada Bank BRI, terus ketemu pertigaan kita ke kiri, dan selanjutnya akan mengikuti jalur ini sesuai dengan Google Map. Dan saya tidak mengalami kendala ataupun kesulitan ya saat menuju ke Ijen Resort ini. Ijen Resort ini juga memiliki tagline ya, Hidden Paradise ataupun surga yang tersembunyi, karena memang lokasinya di tengah persawahan ataupun agak sedikit naik lah di perbukitan kayak gitu, tapi jalannya bagus, paving. Jadi kalian tinggal ngikutin rute pedesaan ini, jalan aspal ini seperti yang saya bilang ya, Banyuwangi pengembangan daerah dan pedesaannya cukup bagus dan merata, sampai di daerah-daerah dalam pun di daerah persawahan seperti ini itu aspalnya sangat bagus ya. Itu bahwa bukti Pemdanya memang sangat mengembangkan wisata alam ataupun natural yang berada di dalam-dalam pinggiran ataupun di pinggiran perkotaan seperti itu. Kalau saya ngerasain di Ijen ini seperti hawanya itu kalau sedang di Bali itu di daerah Ubud ya. Karena beberapa bulan lalu, 2 bulan atau 3 bulan yang lalu sebelum PPKM, saya juga hampir 10 hari di Bali, explore ke beberapa kabupaten, beberapa tempat wisata Bali. Dan saya ngerasa memang di Ijen itu hawanya seperti di daerah Ubud Bali ya, dengan ciri khas perbukitan dan persawahan yang indah, sejuk dan hijau.
itu salah satu kelebihannya untuk kita sebagai pelancong atau penikmat wisata. Oh ya teman-teman, untuk menuju ke Ijen Resortnya, saya sarankan jangan lewat jalur seperti yang depan ini ya, yang kanan ini ya. Saya juga nggak jadi lewat sini karena itu jalurnya lebih kecil. Jadi kalian tinggal lurus lagi aja. Nanti ada papan petunjuk juga, kurang lebih dari tikungan tadi yang ada papan petunjuk pertama ke Ijen Resort itu kurang lebih sekitar 400 meter lah ya. Itu lewat jalur yang berikutnya itu sangat bagus karena sudah diarahkan oleh dari manajemen Ijen Resort tersebut. Nah ini kalian tinggal ikutin jalur yang berikutnya aja. Ada rute terbaru menuju Ijen Resort yang tentunya lebih nyaman dan aman buat kalian yang menggunakan kendaraan mobil. Menggunakan mobil aja aman ya, apalagi menggunakan motor, otomatis sangat aman sekali. Ini kita masuk daerahnya apa ya tadi ya, saya juga lupa ya daerah pedesaan ini. Kalau nggak salah sih Kelunjing atau apa gitu lupa. Cuman ya itulah, pokoknya nggak usah khawatir ya, tinggal ikutin Google Maps aja. Saya yakin kalian pasti selamat dan nyampe dengan tujuan Ijen Resort itu. Nah ini kita ke kanan, jalur yang sudah direkomendasikan. Kita kurang lebih sih kalau dari gang tadi ya, jalan aspal menuju ke hotelnya ini kita tinggal lurus aja sih, kurang lebih sekitar 2,5 ataupun 3 km ya. Dengan rute seperti ini nggak usah khawatir, ini juga kalau papasan dengan mobil juga cukup aman sih. Tinggal nanti kita pelan-pelan, salah satu ngalah, nah itu bisa buka tutup jalur juga gitu. Ini pemandangannya juga sangat indah sekali ya, dengan daerah perdesaan yang didominasi oleh persawahan ya, kanan kiri ini. Hawanya juga sejuk sekali. Jadi sangat cocok lah Ijen Resort ini untuk kalian menghabiskan waktu di resort tersebut. Apalagi nanti di tempatnya itu sangat indah sekali ya, seperti dalam opening tadi yang saya lampirkan beberapa video dalam opening awal video ini yang membahas tentang perjalanan menuju Ijen Resort. Itu kalian mungkin bisa sedikit nikmati ya untuk opening video tadi. Selebihnya nanti untuk full video kenikmatan, fasilitas dan suasana hotel Ijen Resort itu akan saya buatkan di video terpisah ya, karena biar tidak campur dan tidak terlalu panjang, dan kalian bisa lebih menikmati video tersebut. Nanti untuk fasilitas dan suasana di Ijen Resort seperti apa akan saya buatkan video terpisah. Tentunya nanti videonya banyak didominasi dengan hasil footage atau rekaman drone ya. Kebetulan saya juga bawa drone dan sudah izin ke manajemennya, diizinkan, dan hasilnya setelah saya cek kemarin sangat bagus sekali ya. Jadi kalian jangan ketinggalan, nanti tunggu saja video selanjutnya untuk full fasilitas dan keindahan Ijen Resort tersebut. Mungkin kalau ada yang bertanya ya terkait harga ataupun rate-nya Ijen Resort itu berapa, dia berada di kisaran 1 juta ya bro. Berkisar 1 juta itu sudah dapat breakfast ataupun sarapan. Sarapannya juga bagus sih, dalam arti komplit dan enak. Ada menu western ataupun barat ya, menu-menu bule gitu. Terus ada menu lokalnya juga gitu. Jadi kalian menurut saya sih worth it lah dengan harga segitu untuk kita berlibur bersama keluarga dengan fasilitas yang indah dan bagus. Menurut saya sih worth it ya, ataupun ya sepadan gitu. Dan gak perlu jauh-jauh ke luar kota, karena kebetulan saya sendiri juga saat ini tinggal di daerah Banyuwangi ya. Jadi memang sebisa mungkin selama PPKM ini, meskipun kita melakukan liburan ataupun menghabiskan waktu bersama keluarga di satu tempat liburan ataupun hotel, itu juga pastikan kita mematuhi prokes ya. Dan saya juga sebelum berangkat menuju hotel ini, kebetulan juga memang beberapa hari sebelumnya sudah melakukan swab antigen, karena ada prosedur wajib yang harus saya lakukan selama hampir 2 minggu sekali ya, untuk melakukan swab antigen, karena memang kebutuhan dari perusahaan yang sekarang saya ikuti. Nah ini nggak usah khawatir kalian, jadi setelah kita dalam perjalanan itu banyak melewati sawah-sawah yang sangat luas. Di sini juga kita menemukan perkampungan ya, perkampungan yang sangat bersih, indah dan ramah warganya. Jadi kalian memang melewati rute ini,
jadi nggak usah khawatir. Dan masyarakat di sini sudah terbiasa dengan lalu lalang mobil ataupun kendaraan dari luar kota. Karena memang masyarakat sini sudah tahu bahwa jalur ini memang menuju Ijen Resort ya, Ijen Resort and Villas tersebut. Jadi kalian tetap silahkan berkendara, tapi tetap dengan aman dan sopan ya, karena masyarakatnya juga sangat baik dan sopan saat kita melintas di jalur tersebut. Wow, inilah keindahannya nih bro. Sudah mulai terasa lebih dingin lagi di lokasi ini. Cuman saat ini memang Banyuwangi ataupun kawasan Ijen lebih sering mendung ya. Gak tahu kenapa gitu, sering mendung tapi gak jadi hujan gitu. Nah ini yang sedikit agak membuat kurang indah ya, dalam arti pemandangan yang ada di Gunung Ijennya itu tertutup oleh kabut ya. Kalau memang dalam kondisi cerah itu pemandangan Gunung Ijennya itu udah sangat indah sekali dari sini, karena sangat dekat sekali sih kalau dari sini sih bro, seperti itu. Tapi nggak apa-apa, karena memang keindahan di sini nggak cuma hanya didominasi dari view Gunung Ijen, tapi juga persawahan-persawahan daerah sini, desainnya, tata letak sawah-sawah yang ada di sini itu sangat bagus ya pemandangannya. Apalagi nanti kalau kalian nikmatin dari drone itu sangat indah sekali. Ini bentar lagi mungkin akan nyampe menuju ke Ijen Resortnya, jadi kalian gak usah khawatir kok jalannya masuk-masuk kayak gini. Nah memang namanya Hidden Paradise ya, surga yang tersembunyi itu ya memang letaknya seperti ini ya bro. Jadi kita harus berakit-rakit dahulu ya, ibaratnya keluar masuk perdesaan, perkampungan, jalan agak sempit kayak gitu. Tapi nanti kita akan temukan suatu keindahan alam yang tersembunyi di daerah Ijen ini. Ini juga kita melintasi daerah persawahan lagi, nggak usah khawatir karena itu sudah kelihatan kurang lebih 100 meter dari kita itu security ataupun pintu masuknya di Ijen Resort and Villas itu. Nah oke, perjalanan kita sudah sampai ya. Terima kasih dan nantikan video selanjutnya terkait fasilitasnya. Dadah. Siang Pak. Mau check in apa? Gih, mau check in Pak. Oh sudah booking? Sudah. Ngapunten ganggu gih. Gih Pak. 36. Amit. Gih, atas gih. Gih, atasnya nih Pak. Gih. Oke bro, alhamdulillah kita sudah sampai di resortnya. Ini sebelah kiri sebetulnya parkir ya, cuman karena kondisi ini sedang tidak begitu ramai, jadi diizinkan kita langsung parkir di lobinya supaya lebih mudah untuk bongkar barang bawaan ataupun koper ya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video perjalanan menuju Ijen Resort ini dari Banyuwangi Kota. Nantikan video selanjutnya terkait dengan keindahan dan fasilitas Ijen Resort ini seperti apa. Tentunya yang sudah saya buat dengan drone, tunggu video selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Bila ada pertanyaan juga silahkan. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.